Selasa sore, petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Surabaya mendatangi satu persatu penjual makanan di pasar takjil dadakan kawasan Masjid Agung Kota Surabaya, Jawa Timur. Petugas langsung mengambil 25 sampel secara acak untuk dilakukan uji laboratorium di tempat. Hasilnya ditemukan 3 jenis jajanan yang mengandung bahan berbahaya, yakni formalin pada kerupuk pangsit dan borak yang ditemukan pada kerupuk rambak dan mie. Balai POM menghimbau masyarakat agar lebih teliti memilih bahan pangan dan makanan olahan. Sementara kepada pedagang yang terbukti menjual makanan berbahaya, petugas akan memberikan pembinaan. Itu kan ada sanksi ya berupa administratif pembinaan, kemudian sampai kepada perusisia. Nah tentu kalau kita bicara takjil, ini kan lebih banyak aspek pembinaannya ya. Beredarnya makanan yang mengandung bahan berbahaya membuat sejumlah konsumen was-was jika membeli makanan di pasar takjil dadakan ini. Ya sempat khawatir sih, kasihan juga kan orang-orang yang sensitif masalah perutnya gitu. Ntar akibatnya di belakangnya, ya, kan kalau pedagang kan mikirnya cuma untung aja gitu aja. Di Malang, Jawa Timur, petugas gabungan dari Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, dan Satpol PP sidak makanan dan minuman di Pasar Modern kawasan Singosari, Kabupaten Malang. Hasilnya, setelah lakukan uji residu pestisida, apel impor merek Washington disita petugas dari supermarket Superindo karena dipastikan mengandung pestisida. Untuk sementara kita akan bawa sampling ini ke laboratorium, kita cek dulu sampai seberapa kandungan residu pestisidanya. Kalau masih di bawah ambang yang diperbolehkan, berarti masih tidak perlu dilakukan penindakan. Tapi kalau memang nanti sudah di atas ambang tidak diperbolehkan, nanti akan ada tindakan lebih lanjut. Dalam sidak ini, petugas juga menemukan daging ayam tidak layak konsumsi di supermarket Giant. Display yang lainnya sudah baru sih, cuman yang itu belum ditarik, cuman satu biji. Sudah langsung ditarik itu otomatis karena sudah prosedur kami. Selain itu, petugas gabungan juga mengamankan berbagai jenis makanan dalam kemasan yang rusak serta kosmetik tidak berizin. Yuda Wardana, Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET.